Tanya ada dilepas ya bautnya bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di depan kita ini ada sling bekas tower. Nah ini kemarin kan towernya tumbang. Nah ini slingnya yang digunakan seperti ini. Nah coba kita lihat. Nah ini menggunakan sling yang serabut. Nah di dalamnya ini ada kainnya ini. Nah biasa untuk sling model ini kita nggak pernah menggunakan. Pertama, sling seperti ini mudah korosi. Kemudian di dalam ini ada kain ya. Ini jadi kalau hujan kain ini akan menyerap air. Air tadi akan menampung di sini di tengah-tengahnya. Lama-lama sling ini akan korosi. Kedua, sling ini bukan sling galvanis itu. Jadi secara spek untuk tower bukan cocok. Nah makanya kemarin towernya ini roboh karena slingnya pada rusak semua ini. Nah yang biasa kita gunakan menggunakan seperti ini. Nah ini sling. Nah, sling baja galvanis. Jadi kalau kena hujan panas dia tidak karat. Kemudian di dalamnya ini tidak ada kain atau tekstil yang bisa menampung air. Jadi untuk sling di pasaran banyak tersedia dari ukuran 2 mili sampai berapa mili sesuai kebutuhannya. Nah kebetulan yang ini 4 mili. Maka harus dilapis pakai cat sini. Dari sini dilapis nih. Ini enggak korosi. Ini korosi parah. Kalau itu ini yang di kebun apa? Dicelup ya, yang sintrop ya. Sama sih kan. Ini galvanis ya. Sini ya, main bangku ya. Kenapa bang? Everyone.